Oke, kita mulai pemasangan jaring pertama kita di lokasi ini, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ikan yang banyak. Ini cara pemasangan jaring kami di sini. Dan inilah lokasi kita di Sungai Batang Lembang Solok. Kita lanjut pemasangan jaring kedua. Kita kasih pelampungnya disambung dengan sendal karena di sini airnya lumayan dalam, sekitar 2 sampai 3 meter. Di Sungai Batang Lembang ini jenis ikannya yaitu seperti ikan baung dan ikan hampala dan berbagai macam jenis ikan lainnya. Dan di sini juga ada terdapat ikan baru kayak ikan kerapu, teman-teman. Ya, kalau di sini kami menyebutnya seperti ikan betutu atau ikan pisang-pisang kalau di daerah Solo kami menyebutnya. Dan di bawah kayu inilah ikannya itu biasanya bersembunyi. Ini kita pemasangan jaring yang ketiga. Dan setelah beberapa menit, sekitar 15 menit kita tahan. Dan sekarang kita akan membangkit jaring yang kita tahan tadi. Mudah-mudahan dapat ikannya ya, teman-teman. Belum ada kelihatan ikannya lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut membangkit jaring yang ketiga. Yang kedua tadi ada ikannya, teman-teman, tapi sayang tidak sempat saya merekamnya. Dan ini mudah-mudahan dapat ikannya. Membangkitnya itu harus juga pelan-pelan, teman-teman, karena di sini banyak kayu-kayu di dasar batang lembang ini. Mudah-mudahan di jaring yang ketiga ini kelihatan ikannya, teman-teman. Nah, inilah ikan baru itu, teman-teman, ikan kerapu. Kayak ikan kerapu, ikan laut kayak ikan itu, teman-teman, tapi di sini kami menyebutnya itu ikan betutu atau ikan pisang-pisang di sini. Kayak ini ikannya, teman-teman. Alhamdulillah. Dan inilah hasil jaring kita yang keempat tadi, tapi sayang tidak sempat saya merekamnya, teman-teman. Hampala, yang besar hampalanya, hampala monster.
dan ini kanilem babon, dan dapat 2 ekor baung. Petilnya ini sangat berbisa sekali teman-teman, jadi kalau dapat ikan baung ini harus hati-hati memegangnya. Baung monster teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe supaya lebih semangat lagi saya membuat video untuk selanjutnya. Nah, dan kita taruh di sini ikannya dulu teman-teman, di bawah tong ini supaya lebih aman kita untuk melanjutkan mencari ikannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dengan menjala ikan. Biasanya di lokasi ini ikannya nilainya sangat besar-besar nih teman-teman. Mudah-mudahan kali ini kita dapat ikannya. Dan Bang Unyil ini adalah guru saya yang mengajarkan saya juga supervisi. Nanti kalau air sungai ini sudah jernih, dan sekarang kena cuaca lagi sering hujan, jadi airnya tuh keruh, jadi belum bisa saya bikin video supervising di sini. Kata Bang Unyil tuh ada ikan yang terasa tuh, jadi harus pelan-pelan teman-teman, karena di sini lokasinya berlumpur. Kalau ditarik terlalu cepat, nanti ikannya itu akan melindungi dirinya itu ke dalam lumpur. Jadi harus pelan-pelan. Dan ikannya besar teman-teman. Wih, mantap, dapat 1 ekor nila, lumayan besar nih teman-teman. Dan jangan lupa subscribe nya teman-teman supaya lebih semangat lagi saya tuh bikin kontennya. Oke, kita lanjut lagi menebar jalannya teman-teman. Kalau sudah senior tuh bagus tuh lemparannya tuh teman-teman. Dapat 2 ekor nila babon teman-teman, mantap. Ya teman-teman, inilah hasil tangkapan ikan kita hari ini. Terdapat beberapa ekor baung besar dan beberapa ekor hampala, dan juga ikan baru yaitu ikan betutu. Hasil hari ini alhamdulillah buat lauk hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti kami sampai akhir.
Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe supaya lebih semangat kami bikin video konten ikan selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman, tunggu video kami selanjutnya.